Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyarakat kaum muslimin yang kami hormati, yang kami muliakan, wabil khusus anak-anak sekalian, siswa dan siswi SD IT An-Nur, yang alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan perintah Allah, yakni melaksanakan berpuasa. Syukur alhamdulillah rabbil alamin, hari ini kita masih diberikan iman dan Islam sehingga saat ini kita diberikan sehat, panjangkan umur Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak sayangi, yang Bapak hormati, kali ini besar akan menyampaikan, atau Ustaz Muhammad hidayatullah akan menyampaikan materi kultum tentang berteman dengan Al-Quran. Anak-anak yang kami hormati, bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan suci Ramadan, yang dimana Al-Qur'an adalah tujuannya petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada malam itu yang disebut malam Lailatul Qadar. Anak-anak mungkin di kelas 2 kita sudah mempelajari hal ini, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Gua Hiro, bertahanus itu berdiam diri ya, beribadah, merenungkan ciptaan Allah, kemudian datanglah firman Allah, wahyu Allah, yaitu surah Al-Alaq. Bunyinya atau lafaznya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Lalu Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur, sehingga Al-Qur'an itu lengkaplah menjadi terdiri dari, selama Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, selama kurang lebih dari diturunkannya Al-Qur'an itu selama 23 tahun. Kan Nabi menerima wahyu itu 40 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Berarti kurangnya yaitu 23 tahun. Berarti selama 23 tahun Al-Qur'an Allah turunkan dengan berangsur-angsur. Sebanyak berapa? 30 juz ya, 114 surat dan 6666 ayat. Saya ulangi, yaitu 30 juz, 114 surat dan 6666 ayat. Anak-anak yang kami hormati dan kami muliakan, Al-Qur'an itu sendiri marilah kita jadikan sebagai teman. Karena Al-Qur'an itu selalu kita dekati, kita baca, kita pelajari, sehingga seolah-olah Al-Qur'an itu menjadi teman dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana hari ini sudah berapa juz yang kita baca? Ya, syukur alhamdulillah kalaupun memang kita sudah membacanya sudah banyak ya. Tapi jangan pernah hari-hari kita, waktu kita ya kita buang yang tidak berguna. Marilah kita dengan baca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu nanti akan menjadi teman dalam di dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi."
Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Nah ini hadis riwayat Muslim. Ya anak-anak, maka jangan tinggalkan baca Al-Quran ini. Khairukum man ta'aluma Al-Quran wa'alamahu. Sebaik-baik orang adalah belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu saja yang Ustaz dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan untuk membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Itu saja. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.